Ya, selamat pagi kembali sahabat semua. Saya akan jogging dulu sebelum berenang ya. Saya atur kamera dulu. Ya, oke. Saya rasa begini aja ya guys. Kira-kira 1 km saya akan jogging lebih dahulu. Thank you.
Okay, the last night. Bentar lagi, silakan Iwan. Ya, sahabat semua. Demikian tadi aktivitas jogging saya ya. 11 putaran sisi luar kolam renang Wimpy. Di mana ukurannya adalah 20 x 25 persis pada sisi kolam renang ini. Saya pada treknya ya, jadi kalau persis pada sisi kolam renang ini yang berukuran 20 x 25 meter, itu kelilingnya adalah 90 meter. Jadi saya tadi berenang pada sisi luarnya ya, lebih kurang 100 meter lah ya guys. Jadi tadi 11 putaran lebih kurang 1100 meter. Dan setelah itu saya berlari santai, fun running 2 putaran pada keseluruhan area kolam renang ini. Ya, seperti sahabat lihat, ini ada kolam renang kecil dengan wahana air apa perosotan dan air yang bertumpah. Jadi saya untuk cooling down running yang baru saya lakukan. Bagi Bu, sebagaimana saya lakukan juga untuk cooling down berjalan kaki 2 putaran secara keseluruhan area kolam renang Wimpy ini.
Ya, sekarang sudah pukul 9 ya, lebih kurang pukul 9. Cuaca sangat cerah, bahkan sudah terasa terik. Meskipun kita sudah dihujani dengan hujan deras beberapa hari yang lalu, dan mungkin ini transisi dari musim kemarau ke musim hujan, jadi kita harus antisipasi juga aktivitas kita ya guys. Ya, saya akan mengakhiri bagian kedua dari aktivitas olahraga saya, yaitu berenang sebagai olahraga utamanya. Dan tadi saya sesi pertamanya physical warming up, kemudian sesi keduanya adalah jogging sekira 1100 meter dengan 2 putaran lari santai, dan sekarang cooling down dengan berjalan kaki 2 putaran. Keseluruhan area kolam renang Limpi yang berlokasi di Kampung Tengah Keramat Jati ini. Ya, nanti setelah ini saya akan istirahat sejenak untuk relaksasi sebelum berolahraga utama renang yang biasa saya lakukan. Ya, ini ya guys, sudah tidak banyak lagi yang berenang di sini. Jadi kadang-kadang meskipun hari Senin sampai Jumat ramai juga, tapi untuk pagi ini terlihat sepi dan beberapa ibu-ibu sudah selesai berenangnya. Ya, ini hanya tinggal 3 orang yang berenang pada pagi hari ini. Ini ibu-ibu sudah selesai ya? Sudah. Dalam rangka mungkin mereka terapi lah ya, fisioterapi secara mandiri di kolam renang ini. Ya, oke, sahabat semua, demikian dulu aktivitas jogging saya pada pagi hari ini. Saya akan rehat sebentar untuk memulai aktivitas renang sebagai olahraga utama pagi ini. Salam sehat, selamat lanjutkan aktivitasnya, selamat berkarya dan melayani, sukses selalu, and God bless you, bye.